Alhamdulillah dalam satu tahun terakhir ini pasar ikan saya sudah dinikmati di seluruh Indonesia. Sudah hampir 300 SP4 terbaru. 300 SP4 terbaru sudah menyebar luas di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai ke ujung Papua. Kalau untuk SP3 malah lebih duluan lagi, itu hampir 400 pasar, kurang lebih 700 pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya dimanapun Anda berada ya, di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Kota Pati, Jawa Tengah. Salam pasar mania. Dalam kesempatan kali ini saya mau memberitahu kepada pelanggan saya atau yang sudah membeli ataupun yang mau pre-order, mau PO dulu, saya berterima kasih sudah menunggu waktu agak lama, mungkin 3 hari sampai 1 minggu untuk penyelesaian untuk satu pasar buat Anda. Untuk pesanan bisa dikirim mulai hari minggu depan. Ini hari Jumat, hari minggu depan insya Allah sudah bisa kirim 5 pasar ke alamat yang sudah Anda tentukan kemarin ya. Itu untuk 5 pemesan pertama. Untuk yang ke-12 ke belakang nanti bisa menyusul 3 hari kemudian. Karena untuk pembuatan pasar ini tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Semuanya perlu proses bos ya. Oke, ini sekedar informasi aja. Ini adalah salah satu hobi saya, dulu seorang pemasar, seorang yang berburu ikan, jika saya sudah selesai bekerja. Ini adalah jenis pasar SP4 yang saya produksi, dan juga ada SP3-nya. Juga SP3, yang saya produksi cuma SP3 sama SP4. Dulu ada SP2, ada SP1, tapi sekarang saya pikir-pikir kok enak yang SP3 sama SP4 aja yang standar ini pakai tabung 1N ini yang SP3, nanti yang pakai tabung 1N overloopnya 1,5 ini sudah bisa, nanti bisa dipasang kayak keredot yang sebelah sini. Ini jenis SP4 ya, ini cuma dasarnya aja ya. Ini adalah bahan pokok ya, dari paralon murni atau PVC ya. Semuanya dari AW, semuanya sudah teruji kualitasnya dan kuantitasnya ya. Jika pasarnya sudah kayak gini, sebenarnya itu rangkaiannya kayak gini aja. Kalau ini sudah tidak bocor, berarti siap di untuk dibuat sebuah pasar ikan untuk berburu ikan. Jangan salah paham dulu, ini juga buatan saya. Ini adalah jenis pasar yang sudah saya cat, yang sudah jadi ya. Ini cuma untuk sampel saja, karena semua stok dari SP3 dan SP4-nya itu sudah habis. Sudah habis mulai kemarin. Bagi yang sudah PO, harap bersabar dan mohon dimengerti dengan keadaan saya, karena saya kerjanya tidak hanya membuat pasar ikan saja ya, mohon maaf karena saya sudah ada terikatan kerja, sehingga setiap pulang kerja saya akan memproduksi pasar ikan dari paralon untuk pesanan Anda semuanya. Ini adalah jenis pasar SP4. Yang dimaksud SP4 adalah SP adalah speed power, kecepatan tenaga anginnya ya. Pakai tabung besar, pompanya lebih banyak, akurasi lebih jauh. Jika SP3 nanti itu akurasinya itu agak lumayan jauh lah, tapi pompanya lebih sedikit untuk tabung, karena tabung yang kecil Anda memompanya sedikit, tapi hasilnya nanti lihat sendiri. Di YouTube saya semuanya sudah ada. Untuk SP3 Rp200.000, untuk SP4 terbaru kayak gini itu Rp250.000. Semuanya sudah full set, nanti juga ada 3 atau 4 biji mata pasar yang seperti ini. Ini saya balik aja, ini belum jadi ya, ini nanti ada ini. Pokoknya full set plus benang plus pendorong semuanya komplit. Karena untuk merangkai sebuah pasar ikan itu tidak mudah membalikkan telapak tangan ya. Karena perlu proses pengeliman, kehati-hatian, jika tidak jadi bocor sedikit itu fatal. Kita bisa rugi total, karena semuanya dari bahan AW semua. Jika ini bocor, kita pasti akan menggantinya dari sebelah sini. Kalau pompanya yang bocor itu repot, kita harus membuka drat, kita perbaikinya lagi. Makanya kalau saya membuat pasar paralon itu harus hati-hati, walaupun agak lama tapi hasilnya nanti luar biasa betul. Semuanya harus teruji ke akuratannya. Yang pertama harus teruji ke bocorannya, kualitasnya harus dijaga ya. Pasar ini yang untuk SP4 itu pompanya minimal 20, maksimalnya 65. Untuk SP3 maksimalnya 50, untuk minimalnya 20, nggak apa-apa, itu sudah jarak 4 meter, 5 meter.
Yang harus diketahui lagi, semuanya itu sudah saya full set ya. Ini untuk menyiapkan hobi. Yang saya herankan, kenapa produk saya kok bisa dinikmati di seluruh Indonesia? Padahal saya ini anak orang desa, wajah saya ini wajah iya. Ini wajah iya, ini saya anak orang desa asli. Saya pikir dulu untuk menyiapkan hobi, saya jual lewat via transfer, gak ada yang percaya. Lewat di Shopee, gak ada yang beli. Tapi sekarang, apa yang terjadi, Mas? Dengan kesabaran saya tiap hari membuat, walaupun itu dari model hutangan atau model apalah, saya sampai pusing, saya mikirin. Itu saya buat terus, pokoknya saya upload di YouTube, enggak saya jual keliling, enggak, saya cuma uploadnya cuma di YouTube, enggak ada di lain ya. Kalau Shopee itu lo permulaan aja, baru-baru kali aja untuk menyediakan bagi mereka yang tidak mempercayai saya atau mengira ini saya penipu, atau yang belum mempunyai rekening maupun belum mempunyai akun dana rekening atau apa ya, yang tidak bisa transfer intinya lah. Padahal sekarang itu mudah di BRI Link, bisa nanti pembayarannya lewat BRI Link. Alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini pasar ikan saya sudah dinikmati di seluruh Indonesia, sudah hampir 300 SP4 terbaru sudah menyebar luas di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai ke ujung Papua. Kalau untuk SP3 malah lebih duluan lagi, itu hampir 400 pasar, kurang lebih 700 pasar. Tapi uangnya entah kemana, saya enggak tahu, buat makan, buat kehidupan sehari-hari, buat anak sekolah. Ya alhamdulillah semoga cukup, Bosku ya. Karena ini untuk menambah rezeki keluarga ya, untuk mencari nafkah sehingga bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk yang PO, saya ingatkan lagi, itu mulai hari Minggu bisa kirim ke alamat Anda, harus bersabar. Ini langsung saya produksi masal, ini ada sekitar 9 pasar yang sudah jadi, yang ya kayak gini sebenarnya sudah jadi, 3 pemasangan serobong kayak gini nanti. 3 pemasangan serobong semuanya, nanti langsung saya pasang semuanya, nanti saya kirim, itu juga masal. Sekalian 1 hari kita making, kita kirim. Besoknya lagi kita bisa produksi lagi ya, mohon dimengerti ya, karena keterbatasan waktu saya. Ini nanti juga Anda menerima resi seperti ini. Mohon dimengerti ya, ini nomor resi resmi ya, kalau Anda lewat via transfer. Ini dari Mas Teguh ya, dari Sumatera Selatan. Ongkirnya 82.000 ya, ini. Ini dari Sumatera Selatan, ongkirnya 82.000. Ini adalah sampel atau contoh nomor resi yang saya akan saya berikan ya, kayak gini ya. Ini ya. Ini adalah nomor resi. Anda bisa mengeceknya, nomor resinya ada di sebelah sini nanti. Ini resi utama. Ini bisa Anda lacak paketnya di sini nanti. Semuanya tidak ada tipu-tipu, semuanya tidak ada rekayasa, semuanya sudah terjamin kualitasnya. Karena yang saya produksi ini belum ada campur tangan dengan orang lain, kecuali di pemakingan. Kalau untuk pembuatannya murni 100% saya sendiri, belum ada campur tangan orang lain. Alhamdulillah, semoga yang sudah beli dari produk saya bisa bermanfaat dan jangan disalahgunakan. Jika ada kendala, hubungi saya. Jika tidak ada atau kepingin beli apa namanya underdealnya, bisa lewat via transfer juga bisa. Juga bisa lewat Shopee saya. Lewat Shopee nanti linknya saya tautkan di YouTube ya. Oke, terima kasih. Intinya, walaupun anak desa ya, yang sering berburu, diejek, sebenarnya kerjaannya cuma nembak ikan, nggak punya kerjaan lain, itu biarlah orang yang menilai ya. Tapi hasilnya, seperti saya ini, bukannya sombong. Ini serius ini. Saya hampir tiap hari saya nolak pesanan. Karena masih saya pribadi, saya juga kerja. Karena untuk pemesanan ini saya harus bertanggung jawab ya. Hari ini harus jadi, harus ini harus jadi. Itu adalah prinsip saya. Kalau dia sudah mempercayai saya harus mempercayainya. Mohon maaf, itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Alhamdulillah, semuanya bisa membawa berkah dari sebuah hobi. Dan bisa menyalurkan hobi saya, bisa berburu ikan untuk mencari lauk. Dan bisa mendapatkan cuan atau mendapatkan hasil dari penjualan produk pasar YouTuber Pade. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan seperti itu aja ya. Nanti jika ada pemesanan berikutnya bisa chat aja di lewat WA yang tertera di nomor ini ya. Tapi mohon bersabar banget ya, karena masih ada 12 pesanan lagi yang belum terselesaikan. Mohon maaf banget.
karena masih saya pribadi ya. Mohon diingat lagi, saya belum sempat menerima pesanan lagi. Jika Anda mau bersabar, itu terserah Anda, itu hak Anda. Malah alhamdulillah, malah senang saya ada pelanggan yang lebih banyak. Intinya harus bersabar. Itu aja. Terima kasih. Salam Pasarmania dari Pati, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.